Oke, ketemu lagi dengan Nano TV Rek yo. Kali ini saya akan mengedukasi tutorial cara memperbaiki alarm DSC atau buker alarm kerusakan dengan kerusakan sirine tidak bunyi. Ya, alarm ini menggunakan merek DSC Neugo yang ada aplikasinya itu. Nah, sekarang kita dengan timnya dari mana, Mas? Surabaya CCTV. Surabaya CCTV. Nama bosnya siapa? Bapak Ivan. Bapak Ivan. Nah, ini Mas Anam ini. Ini mentornya ini. Sama Pak D. Pak D. Halo. Halo. Nah, langsung ya. Jadi, Rek, cek dulu alarm ini sirine ini pakai berapa, Mas? 7 sirin 1 protek. 7 sirin 8. Jadi kalau 7 sirin itu umumnya untuk kekuatan panel tidak mampu ya, Rek ya. Makanya harus cara untuk mengakalinya membuat power supply eksternal dengan menambahkan relay. Relaynya. Prinsipnya adalah untuk menyuplai tegangan dari alarm itu untuk menyuplai relay. Relay akan mengoper ke power supply eksternal untuk membunyikan sirine. Nah, kerusakannya di sirine ya. Jalur sirine mana? 12. Nah, jadi yang kita perlu cek adalah power supply eksternalnya ya. Jadi relay itu nanti setelah ke trigger tegangannya akan keluar 12 volt menghidupkan relay. Relay mengoper ke power supply. Jadi karena posisi standby tidak keluar, maka kita harus cek power supply-nya terlebih dahulu. Coba cek power supply. Bravo pakai 12 volt ya. 3,66 harusnya normalnya adalah 12 volt DC ya, Rek ya. Sekarang kita tahu kerusakan ada di power supply. Langsung eksekusi ganti power supply, Rek. Tuh. Matikan dulu ya, Rek ya, untuk tegangan 220-nya yang ini. Karena bisa gerak rambutmu, Rek. Power supply baru. Pasangkan cabut kabel 220 dari power supply lama ke power supply baru.
Nah, setelah mengoper kabel 220 dari power supply lama ke power supply baru, sekarang oper ya Rek ya, tegangan untuk 12 voltnya dari power supply lama ke power supply baru. Untuk tegangan 220 Rek, nggak perlu min ke min, plus ke plus ya, karena AC arusnya bolak balik, kecuali arus DC 12 volt ya Rek, harus min ke min, plus ke plus, karena itu arus searah. Jangan lupa Rek yo, amati simbol di power supply, ada tulisan minus dan plus, jangan terbalik Rek yo. Iku harus dihati-hati Rek yo, ojo kuwalik Rek, jangan terbalik. Tancapkan lagi untuk 220-nya. Kita cek and recheck Rek. Normal Rek yo, rolas. Oke Rek. Pekerjaan penggantian power supply sudah selesai. Kita lanjut tes alarmnya Rek, yuk Rek, gaskan. Kita tester ya Rek ya, apakah bunyi sirinenya. Kerusakan ada pada power supply yang mengalami drop ya Rek ya. Pekerjaan perbaikan sirene alarm di gudang Vivo sukses Rek.